guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang Sultan lagi ada di Toko Universal. Ini tepat alamatnya ada di daerah Cikarang nih guys. Wah, Sultan pingin ngapain nih di Toko Universal? Gue pingin kasih lihat ke teman-teman velg-velg untuk LCGC, Avanza, atau Xenia, dan lain-lain, City Car lah juga boleh gitu loh. Ada apa aja di dalam? Duh, agak gatal ya, deh. Kita lihat velg-velg ganteng di dalam. Come on. Wah, kita udah di dalam nih, guys. Wah, ini ada Mas Kurnia ya. Ya, Kurnia. Mas Kurnia, nih, aku pingin ngasih lihat ke teman-teman. Siap. Velg dari ring 14. Boleh. Sampai ke 16, boleh. Ada apa-apa aja nih, boleh, untuk siap, mobil LCGC dan mobil City Car nih, Mas. Boleh, siap-siap. Kita kasih lihat ya. Boleh, oke. Okay. Yang mana nih, Mas? 14 nih. Ya, ini 14. Sebelah mana? Oh, kira sebelah sini. Oh, nah, situ. Bisa tipenya tipe Merkin, bisa mobil Brio, Agya, Kayla, Xenia juga bisa nih buat standaran juga. Okay. Oh, ini? Wah, kita bahas ini. Secara ini ya, secara desain ini menurut gue cakep nih. Di ring 14, warnanya ini Mas ya, black machine ya? Iya. Wah, cakep. PC, ini double PC, di PC-nya berapa ya ini, Mas? 400, 4114 ya. Ya. ET-nya berapa nih, Mas? ET-nya kisaran 42. Oh, di 42, Mas. Ya. Wah, cakep nih. Nah, untuk ring 14 ini sendiri nih, Mas. Cocoknya dipakein ban apa nih? Kalau ring 14, kalau buat Xenia 18570 bawaannya masih bisa. Kalau Brio 17565 bisa. Masih bisa, bisa ya. Bisa. Wah, cakep. Nah, untuk teman-teman sekalian yang nggak pingin ganti ban, pingin ganti velg standarnya nih. Nah, ini ada rekomendasi di ring 14. Karena kan untuk Brio kan ring 14 juga, Mas, yeah, ya. Betul. Wah, cakep nih. Untuk Avanza juga ada di ring 14. Nih, salah satu rekomendasinya gue kasih nih. Mana lagi nih, Mas? 14. Nah, ini bisa. Wah, ini Tokyo. 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 ASR Tokyo ya. Wah, ini berarti PCD-nya di 400 414, lebarnya lebar 6, guys. Di ring 14 nih ASR Tokyo nih. Untuk pilihan warnanya ada apa aja nih, Mas? Ini ada 3 warna, sama grey, sama coklat bronze ya. Bronze, ya. Wah, 3 warna. 3 warna, cakep. Wah, bukan hanya di ring 17 atau 16 nih, HSR Tokyo juga ada di ring 14, guys. Dipakein ban 17560 juga cakep, Mas, ya? Cakep, bisa, bisa. Wah, keren. Ada apa lagi nih, Mas? Ini di ring 14 juga. Hiroshima. Wah, ada juga nih. Ini HSR Hiroshima, PCD-nya 4x100, 4x114, benar, Mas, ya? Iya, betul. Sama, lebar 6. Lebarnya 6. Dengan ET-nya berapa nih, Mas? 42 juga? Ya, sama. ET-nya 42 ya. Pilihan warna nih? Pilihan warnanya 3, ada bronze sama hitam juga ada. Hitam juga ya, yang ini grey ya? Iya. Wah, cakep nih. Desainnya benar-benar racing, guys. Jadi di ring 14, mobil kalian juga bisa kece. Pingin nyari ban yang tebel-tebel, nah nih. Ring 14, bannya bisa tebel, Mas, ya? Bisa, bisa. Wah. Apalagi nih, Mas? Satu lagi deh, ring 14, ada nggak? Ada nih. Wah, di atas, nggak apa-apa. Ini HSR apa namanya nih? Ini HSR Westbrook. Westbrook. Westbrook ya? Ya, Westbrook ya. Di PCD-nya sama ya, 4x100, 4x114 ya? Iya. Lebarnya sama di sama, lebarnya sama. Oh, sama, speknya di lebar 6 dengan ET-nya di 42, guys. Cakep. Wah, ini elegan racing gitu ya, kalau menurut gue sih cakep nih. Karena warnanya black polish, ada polish di listnya, sama di sini juga ada. Cakep. Nah, di ring 14 ini semua masuk masih untuk LCGC? Bisa. Bisa semua ya? Bisa, bisa. Cakep. Di ring 15, boleh, apa aja nih? Nah, sebelah mana? Sebelah sini mana? Sini, sini ya? Oke. Nah, ini bisa, bisa semua ini. Bisa semua? Iya. Kita bahas satu-satu nih, Mas. Yang ini nih, ini HSR apa namanya nih, Mas? Traga. HSR Traga? Iya. Wah, dengan spek velg? Lebar 7. Lebar 7 ya? PCD-nya 4x100, iya, 414 ya? Offsetnya 42 sama. Offsetnya 42. Wah, cakep sih, guys. Kalau nggak salah, selain
di ring 14 juga ada yang gedenya ya? Traga ini? Adanya di ring 15 doang. 15 aja ya? 15. Naik 1 inci berarti dari 14 guys. Cakep nih, sangar ada warna merah candy di sini. Menurut gue sih mobil kalian makin kece nih pakai SR Traga. Wah, sebelahnya ganteng juga nih mas. Ini HSR apa nih? Diamond? Iya, lebar 6,5. Lebarnya 6,5 nih? Obsesnya 40. 40, PCD-nya 4x114 ya, 400 ya? Iya. Wah, cakep. Ini warnanya full silver. Ada warna apa aja selain ini? Ada warna brown sama grey. Brown sama grey ya? Iya, brown sama grey. Nah, untuk ring 15 ini sendiri nih mas, ya. Ini cocok pakai ban berapa sih kira-kira yang standarnya? Kalau yang standarnya 185-65 bisa. Bisa ya? Bisa untuk 18. Brio berapa tuh? Untuk Brio dia 185-55. Oh, 55, ya, lebih 55. Agak tipis ya? Agak tipis dia. Wah, cakep. Nah, untuk velg ini sendiri HSR Traga bisa untuk mobil apa sih mas? Ini dia buat Agya, Yaris, Xenia, Ignis juga bisa. Juga bisa masuk ya? Bisa ya. Masuk dia. Masih banyak, Pred juga bisa. Ya, karena dia double PCD tadi ya, mas ya. Betul. Cakep. Mana lagi nih mas? Yang ring 15 nih. Wah, ini ganteng juga nih. Benawa. Ini HSR Benawa nih. Dengan spek velg di ring 15. 4x100, 4x114. ET-nya berapa sih nih mas? Sama, 40. ET-nya 40 ya? Lebarnya 6,5. Wah, desainnya sangat-sangat futuristik nih. Ada garisan-garisan lekukan yang keren di sini, guys. Ini black polish warnanya. Untuk warna sendiri ini? Ini ada 3. Oh, 3 juga warnanya? Grey sama full silver. Oh, grey sama full silver. Yeah. Yang ini black machine ya? Iya, yeah, betul. Wah, cakep. Nah, ini untuk mobil sama? Untuk LCGC dan mobil stiker bisa semua bisa ya? Bisa semua itu. Cakep. Ada logo HSR nih di sini. Ada 2 logo nih. Wah, keren. Mana lagi nih, mas? Di ring 15. 15. Oh, itu. Ini bisa Hiroshima kayak tadi. Oh, ini Hiroshima ya? Iya. Wah, ini ring 14-nya 15-nya ya? Iya, 15-nya ada. Wah, cakep. Ini sama PCD-nya di 414 ya? Iya, lebarnya 6,5. Lebarnya 6,5, guys. Ratenya 40. Di ET-nya berapa? 40. 40 ya. Wah, ada berapa warna nih kita? Sama ada 3. 3 juga. Grey sama brown. Oh, berarti grey, bronze, oh, dan ini black ya? Iya. Hitamnya hitam dok, tapi hitam dok juga menurut gue ini mengkilat guys. Enggak, ya keren lah, kece nih. Iya. Nah, untuk ini sendiri mas, kalau pingin pakai ban-ban racing, semi slick ada kita ya? Ada, ini bisa 195, 50, 15. Hah? Bahkan ngeluarin 195, 55, 15 ada sekarang. Ada juga? Ada. Itu dari? Dari HS area Acelera. Acelera ya? Iya, wow. 195, 55 udah. Oh, itu 651 ya? Iya, 651, betul. Cakep nih, yang pingin mobilnya ganti velg ring 15 pakai ban slick nih, ada HSR Hiroshima, bener ya? Iya, Hiroshima. Hiroshima habis itu pakai ban Acelera 651, ukurannya berapa tadi mas? 195-50 atau 195-55. Wah, ada juga. Ada juga semi slick. Cakep guys. Wah, 15-nya juga banyak nih pilihan di Universal nih guys. Di ring 16-nya yang mana? Yang ini 16? Ha, kita lihat. Ini bener ring 16 mas ya? Iya, 16 itu. Wah, ini namanya HSR Kamikaze di ring 16. PCD-nya ini di single ya? Ini 4x100 nih guys. Iya. Dengan ET-nya 42. Warnanya gold. Nah, ini sendiri ada berapa warna dia mas, Kamikaze ini? Ini ada 3. 3 juga? Grey sama hitam. Oh, grey, hitam, dan gold ya? Ada juga 4114 ngeluarin sekarang. Oh, 414? Khusus buat Xenia, Livina itu masih ada. Wah. Bagus. Dia single juga? Single dia. Wah. Keluarin 114. Cakep. Jadi di single PCD yang ini 400, ada juga yang di 414-nya, guys. Wah, ini racingnya dapat sih, warna gold dipakein ban dari Acelera. Nah, untuk ring 16 sendiri nih, mas. Ban Acelera-nya di ukuran berapa nih? Ini 651. Ini ukurannya 195-50 kalau 651. Yang ring 16 ya? Iya, 16. 195-50 16. Keren-keren. Bisa teman-teman langsung aja datang ke toko di Universal. Ini daerahnya di mana mas? Cikarang ya? Cikarang. Wah, mau ganti ban, ganti velg, bisa di sini nih. Mana lagi nih mas? Di ring 16. Ya, ini bisa. Wah, ini alirannya elegan-elegan nih guys. Karena ada cover baut di sini, tertutup rapi covernya nih. Lubang 5. Lubang, ini PCD 5 ya? Iya. Wah, ini PCD. Mau apa namanya HSR nih mas? Amarasi. Amarasi, ring 16 lebarnya 7 ya. Iya. PCD-nya ini
5100 514 nih dengan ET-nya 40 ya. Iya, betul. Untuk warnanya ada berapa warna nih, Mas? Tetap ada 3 dia. 3 warna ya. Warna silver sama merah, ada hitam. Oh, hitam. Nah, ada hampir 4 warna sih kalau ini. Oh, iya. Ada 4 warna. Nah, di PCD 5 ini ada mobil apa-apa aja nih, Mas? Kalau ini khususnya buat Sienta bisa. Mm-hmm. Khusus 500 sama Altis juga bisa. Mm-hmm. Terus yang 114-nya R3. Oh, R3 juga masuk ya? Bisa. Khusus standaran Expander juga bisa. Oh, karena iya benar. BRP juga bisa. Nah, untuk Xenia yang terbaru 2021 masuk ya? Ada karena ya, di sini 500. Ada. Iya, ya, karena kan dia udah terbaru di ya. PCD 5 tuh kan? Betul, itu terbaru. Avanza Xenia yang terbaru tuh PCD-nya PCD 5. Iya. Yang ada komen kemarin, "Bang, untuk Xenia terbaru 2022-2021 nih, rekomendasi dari gua karena PCD-nya di 5x100 juga nih, guys." Ada apa lagi nih, Mas? Nah, guys, ini ada ring 16 yang celong. Nah, ini HSR apa namanya, Mas? Ini Vest ya? Iya, Vest. HSR Vest dengan PCD-nya nih 4x100, 4x114 dengan ET-nya ini di 35 dan 25. Oh, belang, Mas ya? Iya, belang, betul. Beda. Lebarnya berapa depan belakang? Lebarnya belakangnya 9, depannya 8. Wah, 89. 89 ya. 89. Cakep nih. Dengan pilihan warna ada apa aja nih, Mas? Ini ada dua. Dua ya. Nah, yang ini warna hitam polis, sama yang silver polis. Oh, silver polisnya ada juga ya. Wah, cakep sih itemnya, item mengkilat glossy gitu, guys. Nah, di sini warna mesinnya atau warna polisnya pol gantengnya. Nah, ini sendiri cocoknya buat mobil apa sih nih, Mas? Ini buat apa? Mobil Jazz, Yaris juga bisa, Ignis, Avanza juga bisa. Avanza juga bisa ya? Iya, itu bisa. Karena tergantung selera teman-teman, iya. Nyari ban-ban epelak-velak yang agak sedikit lebar dan bisa digemuk-gemukin bannya, wah narik-narik, wah ini nih, karena dia lebar 8 di depan, 9 di belakang, Mas ya? Iya, betul. Wah, cakep. Mana lagi nih, Mas? Ring 16. Yang ini, sen. Wah, ini ganteng nih. Di ring 16 ini ada HSR Bon. Ini double PCD, PCD-nya ini di 4, Mas ya? Iya, betul. 4x100, 4114. Iya. Dengan ET-nya berapa nih, Mas? ET-nya 42. ET-nya 42, lebarnya lebar? 7. 7 ya? Iya. Wah, cakep nih. Warnanya ini banyak nih, Mas ya, Bun ya? Ada. Ada berapa warna dia? Tiga kalau. Tiga ya? Iya, ada. Warna hitamnya ada. Silver. Silver juga ada ya? Ada. Dan silver. Ini warna goldnya ya? Iya. Wah, goldnya terang banget terang. Nih. Kece gak sih goldnya? Wah, lu pakein ban dari Aslera 651 di 19550, cakep nih. Pol gantengnya. Keren. Wah. Mana lagi nih, Mas? Yang gue pengen nyari yang agak-agak sedikit semi-semi off-road tuh. Oh, mana-mana, ada nggak? Yang wah. Lobang 4. Lobang 4, PCD 4, 114 ada nggak? Ini, iya, semi-off-road. Wah, ini? Iya. Ini 4114, 400 ya? Iya, betul. Ini bisa. SR apa namanya ini? Itu Mighty 07. Oh, Mid 07 ya? Iya. Wah, cakep. Pilihan warnanya ada apa-apa aja nih selain ada hitam merah gini? Kalau nggak salah ada tiga, cuman di sini ada satu warna hitam merah sama hitam full ada. Hitam full ada ya? Ada. Wah, cakep. Ini dengan lebarnya berapa sih, Mas? Lebarnya 7. Tetap. Lebarnya 7, sama depan belakang? Sama. Wah, sama. Untuk teman-teman yang nyari velg yang agak-agak sedikit-sedikit off-road nih, wah ini nih ganteng nih. Ini bisa untuk mobil apa aja nih, Mas? Avanza bisa. Bisa. Jazz bisa. Mm-hmm. Yaris, Livina, Ignis masih bisa juga. Oh, Ignis bisa juga ya? Bisa. Wah, Ignis tuh kan aliran-aliran rally tuh. Ya, wah, cocok pakai ini nih. Atau Swift masuk nggak Swift? Swift masuk. Wah, Swift kan ada tuh yang rally-rally. Wah, nih salah satu rekomendasi dari gua nih, boleh nih Mid 07 nih, guys. Wah, keren. Mas, kita udah ngasih lihat ke teman-teman dari ring 14 sampai 16 nih ya, sampai off-road juga udah nih. Nah, Mas, gue pingin nanya nih, fasilitas di toko apa-apa aja sih nih, Mas? Fasilitasnya, kalau masalah fasilitas sih udah banyak ya. Hmm. Kalau tempat ruang tamu kita ada AC, terus minuman, terus wifi juga bisa. Wifi gratis ya? Gratis juga, gitu bisa. Terus khusus bagi membernya, enaknya dapat member free. Balancing, perawatannya, nitrogen, terus tambal ban, pengecekan juga gratis free buat khusus membernya. Gitu. Itu kalau pakai velg HSR. Tuh, untuk teman-teman sekalian yang udah menggunakan HSR,
dapat maintenance-nya itu ya, ya Mas Gunar ya. Wah. Habis itu Mas, apalagi tuh? Ada promo enggak sih kita? Kalau itu ada promo tiap bulan pasti ada promo. Ada promo ya? Ada tiap bulan khusus ya. Kalau enggak salah tuh setiap di tanggal berapa tuh? Tanggal kalau Spuring itu promo tanggal 20 75.000. Wah, di tanggal 20 75.000 tuh. Nah, nanti pas tanggal 20. Wah, cakep. Kontaknya nomor handphone berapa nih? Sebutin aja nih, teman-teman banyak nanya. Nomor handphonenya 0811 9621 2612 ya. Atas nama Kurnia aja. Wah, Mas Kurnia langsung. Ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang datang ke Universal, itu ada Mas Kurnia nih yang nyambut, yang siap untuk melayani teman-teman, membantu. Tanya-tanya aja Mas Kurnia. Boleh, Mas Kurnia orangnya baik, guys. Oke Mas Kurnia, ya, terima kasih sekali lagi. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk depannya jangan di skip-skip. Gue Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat ASL.